Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di channel seputar Minang Mulifa Channel. Kali ini saya kedatangan artis-artis dari Minangkabau. Ada Tukang Rabab, Bang Rafli Lupu, ada Mak Kusuk. Sebagai momen-momen hanya ada Bang Opetra, ada Da Icon Arwana, Onde Mande Rancak Bana. Oke. Kali gini kok ambo akan bercerita tentang Rabab. Tamu spesial kita adalah Bang Rafli Lubuk. Namo Rafli Lubuk itu arti itu. Itu kalau Rafli Lubuk itu, Rafli itu emang namo. Jadi Lubuk itu nama-nama kampung ambo banyak. Lubuk Aluang. Ya, banyak kampung-kampungnya di daerah Lubuk itu tuh. Ada Lubuk Ganggo, ada Lubuk Tujuh, ada Bunda, Lubuk Punggai, ada Lubuk Penago. Lubuk apa? Bunda. Bunda ada lah. Itu Lubuk Buwe lah namanya. Oke, okay, kalau Mak Gusui, Bang Petra, Jo Daichon, kita lah pernah kerja sama dalam satu frame. Kini Bang Rafli Lubuk tamu spesial kita nak mau kan? Iya. Nah, jadi nangka ditanyakan ke Bang Rafli Lubuk ko tentang bola, raket, bola, Bola. Rabab. Rabab. Main aja lo. Kisah ya Mak, kisah ya Mak Rafli. Nak dendang, ko raket mana? Gosong. Gosong. Kisah gosong. Nah, ingin tahu Ba'ar Rabab, kalau yang bagi orang yang di luar Minang pengen tahu gimana itu Rabab. Nah, ini dia. Ibaratnya kini kopan awak ko ibarat makan sebelum kenyang berhenti dulu. Oh iya. Biar orang penasaran kok kenyang-kenyang lagi kok enggak dia tambah lah. Kalau ingin main bau ada Rafli Lubuk, boleh. Nomor telepon ada di bawah kursi Anda. Celik aku. Celik aku. Ya. Jadi itu pertanyaannya dari Rafli. Iya. Rabab nan Rafli mainkan sebentar ko rabab dari mana? Deko Darafli akan diserang oleh pertanyaan-pertanyaan dari Mak Opet, Jo Mak Usman Kusui sama Daichon. Daichon ko bini Jawa. Ya. Oh, pantas mode si Mas ode empat. Iya. Gitu banget sih Mak. Baun se lah beda. Iya, lah baun si Mas ya. Lah baun dikit. Dari kangke. Nah, dan tadi itu rebab mata. Itu karena memang embo asli besi ya. Aku Rabab asli lo dari Pesisir. Asli Pesisir. Asli. Jadi ori. Original. Apa perbedaannya Rabab Pesisir, Rabab Solo, Rabab Pariaman, Rabab lain-lain tu? Kalau ada yang Rabab Pariaman, kalau Rabab Pariaman mode galua, berarti kumpulan kerambi itu cie, kan? Ah itu cara bawaannya beda. Apa kayak tempuruang tu ya? Iya, yang tempuruang tadinya cuman cara mainannya beda, cuman tradisinya itulah kehebatannya di kita di Ranah Minang itu bermacam ragam seni budaya. Kita bangga sebagai orang Minang sebenarnya. Jadi walaupun sesuai juga kecek ada Petra ya kan, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain lalang. Jadi lain tukang, lain buatan tuh mah. Iya. Tapi walaupun lain tukang, lain buatan, tapi bentuk rumah itu intinya tetap kadendang juga pakai kan itu. Cuman mungkin bawaannya sejarah dari alat-alat ekonomi beda-beda kayak kayak yang apa nan ciek senar tuh nan pakai batuang kerambia apa kerambia tuh galua kerambia tuh mungkin lagi ndak ada iko itu pakai atau mungkin ada kasta mungkin
kalau daerah Iko sebenarnya sebutannya kalau dulunya biola. Biola. Zaman dulu lah biola. Juga. Biola. Iya iya bang. Tak biola pesisir. Iya. Biola pesisir. Tapi dek zaman no kecil orang gini ko. Zaman no. Lah bahaluhan jerabab. Sebenarnya nan rabab tu apa nya? Emang lagunya. Rabab tu sebenarnya kalau di kami ko biola yang rabab itu ya karena dek lah basebar ke mano dek mengikut-ikut daerah lain menyebut rabab. Oh rabab. Ah rabab ayo. Oh, kalau di posisi aku sebenarnya biola. Biola. Kalau ada budaya Mak Gusi nya dulu pernah lu jual rabab tuh, rabab Turki yang dimakan tuh. Kebab. Sembarang sih. Bang Opet ada yang ditanya Bang Opet seputar alat musik. Bang Opet bisa main enggak? Enggak. Enggak ada lama nak belajar aku, ada lama orang macam. Nah, kedua awak nak belajar aku kasih aku belajar. Kok ada darah beli lubuk. Gini, dia sebut darah beli lubuk. Ayo mencari ingat Indonesia. Ini banyak job. Ini banyak job. Lain tidak dulu orang membangkitkan dari keterpurukan? Mungkin dari keterpurukan. Sebab ini lah maju dulu. Lah maju dulu. Jadi nanti keterpurukan itu kurang dari bawah. Kok darah beli itu biasanya job Novi Chania. Novi Chania aku bang. Iya. Lah kode alam berbunyi loh. Iya. Sebelah. Halo. Ya. Masuk proyek beliau pemirsa. Ya. Deso. Masuk proyek. Yang namanya artis yang agak babaun tentu sibuk selalu sibuk tak ada pemirsa, sorry pemirsa ada proyek masuk. Diangke, yo paling enggak 18 kabeh. Pembeli kabeh dalam arti kata kisibus ribu. Pembeli ribuan. Pembeli ribuan. Oke, kita kembali ke benang merah. Nah, pertanyaannya balik Darabli. Darabli menggeluti rabab gula berapa tahun lama? Alah 10 tahun lah. 10 tahun? Lah dua anak di rabab gua. Anak di rabab anu lah. Cuman dari rumah lah. Rumah lah tiko. Lu enggak cemburu rumah ke rabab? Oh, enggak. Cuman di awak dulu kan wanti-wanti sebenarnya kok. Sebenarnya pan amboko indak asli membawa rabab ko ke pandain dari kampung. Oh lah lah lah. Ala di siko. Ah, cuman dikatakan ndak ada pandai dari kampung, ambo dulu belajar begandang. Begandang, ya begandang kan. Eh gandang dulu ada. Sebab dulang. Indak kandang, kan begandang tuh, begandang tuh rabab ada ko tuh. Iya. Jadi dalam itu tuh ada kawan obi juo tuh. Dirabak. Jadi nyoba pas bab ini ke kampung awak beraja-raja. Cie awak boy nama kemarinya. Bacare kasih cie. Bacare kasih, ah. Bacare sayang. Ah itu cie tu nyoba bawa. Jadi masaknya si kor pet. Masaknya di siko lah. Bapak li rabak di siko ko. Aduh kawan lo di kampung bawa awak beli. Dua jadi dengan Sanjato nan cie rabak. Kok lah berapa tahun lo? Lah 10 tahun kok. Rabak. Aduh leh. Aku lah banyak menciptakan uang ya. Alhamdulillah. Awdanya wak cik boleh. Ha. Oh boleh. Jadi ciknya cik 2 3 4 jadi ya. Dua lah. Ha dua dia lah. Dua. Oh semua wak. Barabak contoh barabak go mang harus berdua. Tak bisa barabak wak tegak. Boleh boleh bang. Boleh tegak rak. Ada orang barabak tegak rak. Oh jadi gini ada pet. Sebenarnya rabab ko dulu sangat dihormati di sisi ya. Iya. Ha. Bah sangat dihormati lah. Sampai rabab ko memang asli tradisi pesisir selatan. Kami dulu kalau walaupun orang sebelum balon awak orang tua nang dulu sesepuh rabab dulu itu walaupun inyo duduk di mungko rumah bagi lipat itu pakai tirai. Pakai tirai dateh. Pakai cara nolor mungko. Jadi terus pertanyaannya aku, tadi bakok rabab ko dimainkan duduk? Duduk. Karena dengan duduk itu kalau tagak cayah mode. Tidak tertik. Jadi amat. Tidak jadi kita itu tidak menghormati tradisi kebudayaan. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi asal mula rabakku dari daerah mau India kah, Cino, apa demak? Dari Sumatera Barat sendiri. Oh, nenek moyang Sumatera Barat sendiri. Iya. Aslinya mana dari Mulau Lebuh.
Muru Labu. Hmm. Solok Selatan. Solok Selatan. Ya. Muru Labu. Abang orang Solok, Bang? Solok. Ya. Mak Solok. Orang Solok. Wah, Solok long ah. Wah, Solok long, Mak. Solok di sisi sana. Royok. Nah, aslinya kami turun dari Solok. Oh, dari Solok. Nenek moyang kami dari Solok. Kalau di Solok itu nagari nang paling tua itu Talang. Talang ya. Talang. Itu nagari tua itu kepala kerajaan nang di ado di Solok itu Talang. Jadi iko merdeko mapan. Iko kan ibaratnya mana kini karimbo anak orang koto tu. Karimbo ari lasanjo. Anak atari ke sungai tunu. Carito orang nambo bau. Ko baru tombo ada satu kepala mato sendiri alun tau. Jadi kabar. Ah, kabar bar itu nan turun dari Moro Labuh itu karena ada seseorang dulu orang yang penting di Moro Labuh. Kok ko menurut cerita ya? Inyo sedang sakit tapi aduh ide membuat suruh buin dia nak buahnya membuin macam iko ko. Itu sejarah kabarnya. Ayo sejarah kabarnya dengan buat modai koko, dari Moro Labuh turunlah ke pesisir. Di pesisir bama begoduknya, matangnya di pesisir. Itu sejarahnya. Jadi bapak dari Moro Labuh masih mentah. Ada pertanyaan maksud, ngantuk maksud. Ada pertanyaan maksud. Oh, sih. Tentang seputar rabab. Kalau pertanyaan tentang rabab, yuk sekitar mesti celik aja. Iya. Maksud kan bisa lo. Berendang badendang rabab ku nampak doa. Atu di mana berjang gue? Kalau beraja rendang rabab, wak dek acuk dicilik mamak arep. Nah itu saya sama. Iya iya sama dia. Lu sabung. Pen ku dia gua. Pen. Ah mak gue ko mak gue ko lagu nan lagi beredar ku sana inyo inyak ke mano? Cari di toko-toko material toko kaset. Toko kaset lah. Depan. Kalau ada toko kaset, toko gek. Toko VCD itu dekat. Inyo-inyak ke mana? Itu lagu keren-keren tuh. Kalau ada Rafli? Terbaru kan? Kalau awak kini lagu terbaru Rabab Remix. Rabab Remix, mudah ada cover. Ada covernya dalam tas tadi. Kelahiri nih. Nih. Insyaallah udah beredar di dalam minggu Sumbar. Ini bisa didapatkan di toko kaset. Album Rabab Remix. Jo Widya Jambak. Nak kan awak apa? Nah. Jadi Mak Rafli sudah mempunyai berapa album? Udah 2 dah. Kalau yang suka dengan tradisi-tradisi dari Minangkabau baik dari negara manapun yang nonton ya. Udah ada 2 album ini dari Mak Rafli Lubu. Kalau Mak Gusui sudah ada berapa album? Sama Mak Petra ada 6 album. Udah banyak albumnya. Tapi ada 2 album. 1, 2, 3 ini kalah sama Daichon. Daichon banyak sekali album. Album foto sudah. Album foto. Hilang ini. Kebanyakannya. Oke. Oke, boleh dicari di toko-toko material kan. Material juga. Jadi Pan, kalau ini kan soal rabab kita bahas tadi ya. Jadi di rabako kan ada preman. Ada Padang Kota. Iya. Itu berbeda bawaannya. Ya kan itu nang makan nyontai. Enggak ada bejawe. Alun lah ya. Beku kini jawe bal. Iko beko salah kecek situn beko salah. Beko salah aja nyawe tadi je. Decen. Wah, tanta mati lo ketakutan saya. Kene pukau. Kene pukau. Jadi gitu. Jadi itulah yang namanya awak manusia terlalu boleh gitu. Dari not-notnya dari not-not rabak pasisi aja Pariaman tuh di mana tak perbedaannya? Perbedaannya cara wawainya sebenarnya rabat kau tidak pakai kunci loh. Pakai kunci. Tidak. Kalau jogiter rabat bisa pakai A A B C, ya kan? Kalau ikut perasaan, sangat perasaan mana ya? Mendalam dengan iramanya, sesuai dengan ikonya. Itu nanda pandai bawa main perasaan kau. Itu naksir kau kerabat. Cuma nawak dek perasaan kau mangkuk tak gilu-gilu, pannya awak dengan ini menyelisih nih. Iya nak. Iya. Harus aduinya tuh. Iya. Jadi perbedaan dari not tuh adon perbedaannya banyak atau seketek antara rabab Pariaman, Pasisia, Solo segala macam tuh. Banyak perbedaannya. Mungkin perbedaannya ado enggak sampai 10%. 10%. Oke. Nanti kita akan buat lagi pertanyaan-pertanyaan tentang seputar tradisi. Insyaallah kita cari-cari master-master musik tradisi juga yang lain. Selain Darah Pelilubuk,
Udah lah lah. Tadi lah. Mabab. Tadi lah kan. Oke, terima kasih. Itu dia seputar rabab dari Minangkabau dan asal usulnya yang telah di apa diberitakan sama Bang Rafli Lubo Galah apa? Galau Galambo Sultan Pono. Ada Rafli Lubuk Sultan Pono karena ketek di bawah namo kadang di bawah galak lecon lu liat mah agak lah lecon oh galak wak arwana. Oke, terima kasih buat Mulifa Channel, viewer Mulifa Channel dan subscriber Mulifa Channel yang selalu mengikuti Mulifa Channel. Jangan lupa di subscribe juga Opetra Kola yang ada di sini, Bang Opet yang selalu menyuguhkan cerita-cerita komedi dan juga cover-cover lagu serta dadakan ciptaan lagu-lagunya. Dadakannya? Lagu-lagu dadakan ya. Masih banyak itu cautan ya. Opet ini yang baru ini yang Wamena masih. Iya kan? Bang Opet. Asap. Kabu Esok ya. Bang Opetra ini sudah menelurkan sekitar 72 album. Degupan, awak ada ayam dong. Besok pun nama kalu ayam. Nyari yang tinggal dia. Menandurkan kau dah dan nampaknya beliau kau masih arif bijaksana nampaknya. Kalau alun menerbitkan. Menerbitkan dah tu buku lah. Buku. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Ada berapa album bang? 72. P 28 album. Sampai 28 album dan itu album komedi dari terdiri dari album komedi dan musik-musik serius lah pokoknya ya. Gitu. Dari beliau masih gadih. Istilahnya kan. Oke, terima kasih buat Daichon Arwana yang dari tadi nemenin saya sebelah kanan untuk mencatat amal baik saya. Terima kasih untuk Darah Pli Lubu. Gak santai pan, mereka adu. Sebelah kanan mereka adib. Adib. Gua mencatat elok. Kalau Mak Rafli mencatat buruk. Wah dia lah wajah buruk catat sama elok. Iya. Dan ada Mak Kusui inyak ke mano? Bersama Bang Opetra Kolak, terima kasih. Bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.